Jangan lupa subscribe Bang Jun TV, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya, dulur-dulurku semua dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapat menjalankan kegiatan aktivitas hari ini baik apapun saja teman-teman, baik petani, pedagang dan semuanya saja. Semoga kita diberikan rezeki yang halal dan barokah serta melimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, seperti biasa ya, hari ini hari Jumat tanggal 16 Desember 2022. Senang sekali saya pada hari ini bisa kembali hadir untuk menginformasikan beberapa harga sayuran dan cabai di pasar Induk Paris. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya. Silahkan di like apabila bermanfaat dan monggo di share supaya lebih banyak lagi teman-teman kita ataupun saudara kita, baik itu para pedagang, para petani dan semua saja yang membutuhkan informasi tentang harga sayuran dan cabai. Hari ini cukup ramai sekali ya, jadi banyak sekali antrian yang masuk ke pasar Induk Paris ini, baik yang mau belanja, baik yang membawa dagangannya ke pasar. Jadi cukup banyak sekali hari ini pada siang ini ya. Jadi ada yang bongkar, ada yang muat teman-teman. Semoga saja ini positif ya bagi perdagangan. Ketika ramai seperti ini biasanya perputaran ekonomi ataupun dagangan ini biasanya akan semakin baik ya, karena banyak sekali yang mau belanja, sehingga untuk harga-harga semoga saja cukup stabil teman-teman ya, dan bahkan harga juga cukup bagus dan mantap. Oke, kita awali seperti biasa untuk harga tomat hari ini. Kebetulan juga hampir sama ya dengan kemarin, masih di kisaran 7.000-an teman-teman untuk harga tomat. Jadi tomat ini hari ini untuk eceran ini 7.000 rupiah. Ini kemungkinan kalau 7.000 ini kalau grosiran ataupun keroncongan itu di kisaran atau petian 5.000 rupiah. Jadi 5.000-5.500. Tapi beberapa hari ini untuk tomat ini tidak terlalu bagus teman ya, jadi barangnya biasa saja, enggak ada yang super. Harganya juga cuma 7.000 rupiah. Kemudian untuk buncis hari ini juga turun harga karena kacang panjang juga banyak sekali. Jadi buncis di kisaran 4.000-3.000 rupiah. Untuk timun hari ini untuk keroncongan ya 1.400 kalau pagi, sore cuma 1.300 teman ya, tapi kalau eceran masih 2.500. jadi kalau keroncongan 1.400, sore hari 1.300. kalau tirong timun berbi ini masih di kisaran 3.000-3.500. untuk kerai 5.000-5.500 rupiah teman-teman. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk harga terong. Hari ini untuk terong turun juga, untuk eceran saja 5.000 rupiah. Untuk keroncongan atau grosiran hari ini 3.000-3.500 rupiah.
baik hijau ataupun ungu. Sudah 2 hari ini ya, untuk harga terong juga turun. Untuk lalap hari ini juga Rp5.000 ya, untuk eceran barrel kemarin masih Rp6.000. Jadi untuk terong gladek atau terong lalap ini hari ini Rp5.000. Ini kalau keroncongan ya sekitar 4.000-an, jadi 3.500 sama dengan Rp4.000. Kemudian untuk harga gambas ya, gambas kalau pagi masih Rp5.000, sore hari ini sudah Rp4.000, Rp4.500. Jadi untuk harga antara pagi, siang dan sore tidak sama teman. Kalau pare masih di kisaran Rp6.000 per kilonya. Kemudian untuk jeruk nipis ini ada yang Rp8.000, ada juga yang Rp6.000. Biasanya juga jenisnya berbeda, antara pedagang yang lain juga berbeda. Untuk daun jeruk masih Rp16.000. Oke, kita lanjutkan lagi untuk sayuran hijau teman-teman. Hari ini untuk bayam, kangkung ini sudah hari ini mengalami penurunan. Ini kacang broli Rp9.000 teman ya, kacang brol Rp9.000. Untuk harga bawang merah hari ini di kisaran Rp23.000, Rp24.000 serta Rp25.000. Ini kelihatannya untuk bawang merah ini juga kelihatannya akan kembali naik teman-teman, karena untuk brambang sayur atau sendirnya saja hari ini sudah Rp12.000-Rp13.000. Untuk bawang merah India ini Rp12.000 per kilonya. Untuk bawang putih hari ini Rp21.000 per kilo, sedangkan untuk keroncongan Rp19.000 per kilonya. Jadi bawang putih ya sudah cukup lama sekali harganya anteng di harga Rp14.000, tapi beberapa hari ini sudah tembus Rp20.000. Jadi yang biasanya Rp14.000 hari ini juga Rp19.000 per kilonya. Untuk bawang bombay juga begitu, akan mengalami kenaikan. Untuk mirip pecah ini Rp39 teman ya. Untuk yang utuh Rp40.000-Rp41.000 per kilonya. Untuk kendang juga begitu, harganya yang super ini Rp12.500. Jadi yang besar-besar. Kemudian untuk PL Rp10.000-Rp10.500, untuk TO Rp4.000. Untuk BC Rp8.500 per kilonya. Ini kentang ini juga termasuk beberapa hari ini mengalami kenaikan juga. Kemudian untuk sayuran hijau teman ya, hari ini sawi Rp3.000, untuk kangkung juga Rp3.000-Rp4.000. Sedangkan untuk kacang panjang hari ini juga Rp3.000. Rata-rata serba Rp3.000 teman-teman ya. Jadi untuk kangkung, bayam hari ini Rp2.500. Sedangkan untuk kenikir juga di kisaran Rp3.000. Jadi untuk kacang panjang Rp3.000 teman-teman. Sedangkan untuk sawi juga Rp3.000, bayam Rp2.500, kenikir cuma Rp3.000. Sedangkan untuk sawi juga Rp3.000. Oke, hari ini masih cukup ramai sekali teman-teman. Jadi jam 2:30 ya saya hari ini untuk sayuran hijau. Untuk timun ini keroncongan ya Rp1.400, kalau eceran maksud saya sore 1.300. ini bayam ini Rp2.500 teman-teman ya, untuk bayam Rp2.500. Kemudian untuk kacang panjang tadi saya katakan Rp3.000, untuk labu air Rp6.000 ya, kemarin sempat Rp8.000, hari ini Rp3.000. Hari ini Rp6.000 ya untuk blunceng ataupun labu air. Kemudian untuk harga jagung manis hari ini
Rp3.000, jadi Rp3.700 sampai dengan Rp3.000. Dari harga Rp5.000-Rp5.500 langsung turun teman-teman ya, di kisaran Rp3.000-an, jadi Rp2.700 sampai dengan Rp3.000. Ini kalau melihat seperti ini, biasanya kalau tahun baru itu sudah banyak yang panen teman-teman ya, tahun baru. Untuk bungkul 15.000 sampai dengan Rp17.000 untuk bungkul. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan lagi untuk wortel. Ini Rp7.000 per kilonya untuk wortel. Kemudian untuk wortel manis lokal harganya Rp8.500, dan untuk wortel manis yang beras tagi yang kartonan itu teman-teman, itu masih di kisaran Rp12.500. Kemudian untuk wortel yang plastikan ini Rp11.000 per kilo. Untuk andewi ini ada yang Rp17.000 sampai dengan Rp22.000 per kilo. Untuk pakcoy Rp8.000. Jadi untuk pakcoy Rp8.000 per kilo. Sedangkan untuk harga kubis ya, atau sayur putih hari ini Rp7.000 per kilo. Jadi sayur putih Rp7.000. Kemudian ini untuk eceran teman-teman ya. Kalau keroncongan ya masih selisih Rp1.000-Rp1.500. Kemudian untuk preseledri Rp14.000. Untuk kubis hari ini Rp7.000, untuk eceran Rp8.500. Jadi mantap ya, untuk preseledri Rp14.000. Jadi pre-nya ya, daun bawang. Kemudian untuk harga seledri ya, seledri per kilonya harganya Rp22.000 sampai dengan Rp25.000. Kemudian untuk harga gondes atau labu siam ini teman-teman, ini per kilo harganya Rp2.500 untuk per 10 kilo ya, untuk kresekan. Kalau eceran Rp3.000 per kilo. Untuk brokoli masih di kisaran Rp30.000 per kilonya. Dan untuk harga paprika ini teman-teman juga ada Rp55.000. Untuk baby corn ini yang lokalan Rp7.000-Rp9.000. Untuk yang biasanya dari Malang ini teman-teman, harganya masih di kisaran Rp17.000-Rp18.000, bahkan ada yang Rp20.000. Untuk jamur enoki per 1 onnya ini harganya Rp6.000, sudah dikemasi plastik itu teman-teman, 1 on. Untuk jamur kancing atau enoki ya, ini harganya juga Rp6.000. jamur kuping Rp14.000. Untuk jahe teman-teman ya, jahe emprit, jahe gajah, jahe merah ini rata-rata hari ini Rp7.000 per kilo. Sedangkan untuk kunci Rp8.000. Jadi untuk kunci Rp8.000. Kemudian untuk kluwek ini per kilo harganya Rp8.000. Untuk kencur Rp24.000 per kilonya. Untuk kunyit Rp3.500, ada yang Rp5.000 per kilo. Untuk teri ini ada yang Rp75, ada yang Rp85. Kemudian untuk cumi kering nih Rp55. Untuk klotok atau peto yang besar Rp36. Untuk yang kecil ada yang Rp25, ada yang Rp27.000. Kemudian untuk balur jenis bromo Rp31.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga telur ya, hari ini Rp26.000 per kilo. Jadi telur ayam Rp26, untuk telur puyuh masih di kisaran Rp27.000-Rp28.000. Oke, selanjutnya kita informasikan harga cabai-cabian hari ini di Pasar Induk Pare teman-teman. Untuk cabai rawit merah kemarin masih di kisaran
24 ya, hari ini naik lagi teman-teman ya. Jadi untuk cabai rawit merah jenis Asmoro kemarin 24, tapi sebelumnya 3 hari yang lalu juga masih 26, masih naik turun teman-teman harganya. Oke, langsung saja kita informasikan untuk harga cabai-cabian hari ini. Cabai rawit merah, cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai lalap hari ini yang masih cukup lumayan menurut saya. Jadi harga cabai rawit merah dan lalap hari ini hampir sama ya, selisihnya cuma sedikit sekali. Jadi untuk Asmoro teman-teman hari ini Rp26.000, untuk ori 28, bahkan ada yang 29 ya hari ini, padahal kemarin juga 24 untuk Asmoro. Untuk jenis paku ya biasanya selisih 2000 lah, ada yang 24. Oke teman-teman ya, jadi hari ini untuk cabai lalap Rp23.000, jadi lalap sama cabai rawit merah selisihnya cuma Rp3.000. Untuk cabai kering Rp72.000 per kilonya. Kemudian untuk cabai japla hari ini Rp50.000 sampai dengan Rp55.000 per kilo. Jadi cabai japla ini ada yang 50, ada yang Rp55.000. Kemudian untuk cabai merah besar hari ini masih di kisaran Rp17.000. Ini untuk harga eceran teman-teman ya. Kalau dari petani informasinya ya di kisaran Rp12.000-Rp13.000. Mungkin karena biaya transportasi dan lain-lain. Untuk CMK hari ini juga Rp18.000 per kilonya. Jadi cabai merah keriting Rp18.000. Jadi hampir sama ya, bahkan kemarin juga sama-sama Rp18.000. Jadi untuk jenis goto hari ini cuma Rp17.000, tapi ada juga yang Rp16.000. Sedangkan untuk cabai hijau hari ini ada yang Rp13.000, ada yang Rp14.000 per kilo teman-teman. Untuk cabai hijau keriting ini di bawah Rp10.000 ya, ada yang Rp9.000, Rp8.000 per kilonya. Untuk cabai hijau imula ini bahkan di kisaran Rp7.000-an, jadi 1 kilo cuma Rp7.000 per kilo. Oke teman ya, jadi hari ini untuk cabai-cabean, cabai hijau, cabai merah besar masih belum juga beranjak harganya, masih jalan di tempat. Semoga saja akhir tahun ini teman-teman ya, semoga naik sampai tahun baru, supaya lebih semangat lagi ya untuk teman-teman telurku semuanya. Oke ya, untuk informasi hari ini tentang harga sayuran dan cabai di Pasar Induk Pare, mungkin saya akhiri sekian dulu. Silahkan tanya di kolom komentar ya apa yang belum saya sampaikan pada hari ini. Silahkan tanya di kolom komentar teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dulu teman-teman ya, besok kita sambung lagi, kita informasikan lagi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para petani Indonesia semakin maju, sukses dan jaya. Amin ya rabbal alamin.